Cara mengganti oli motor Vario 110. Bautnya terletak di sini ya. Pas posisi ada di sebelah kanan ya. Pas di bawah radiator. Sini. Oke. Untuk membuka baut ganti oli atau tap oli Vario 110 seperti ini ya, kita membutuhkan kunci 17. Kunci 17 dan pembukanya di sini. Oke, terus ini kita buka. Datang. Dengan kunci 17 kita buka baut untuk tap olinya. Tutorial opo ya. Ganti oli. Ganti oli. Oke, setelah oli sudah kita turunkan semua ya. Terus kita tutup lagi lubang tutup olinya. Lubang pengetapan olinya. Setelah itu kita isi oli. Selesai. Itu aja, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Untuk ganti oli motor Scoopy, lubang bautnya ada di sini, sebelah sini. Di sebelah kanan, di bawah kipas ini juga ya. Posisinya di sini. Oke. Kita pakai kunci 12. Kalau untuk Scoopy kunci 12, kalau untuk Vario kunci 17. Scoopy 12. Oke. Kita buka, ini kita buka. Kita kasih oli baru. Kita rapetin, selesai. Kita tutup bautnya. Yes.